Pemerintah daerah Kota Cirebon mulai mensosialisasikan sistem baru berupa aplikasi Rekan JKC atau Rekonsiliasi Kepersertaan Jaminan Kesehatan Kota Cirebon. Khususnya, fokus dalam penyelenggaraan program JKN-KIS dengan menjaga UHC. Sehingga harus mewujudkan kepesertaan JKN-KIS bisa 100%. Upaya ini dilakukan untuk pemadanan data secara sistem agar bisa lebih baik dan datanya bisa disinkron antara BPJS dengan Dinkes maupun di Sdukcapil maupun data sosial yang masuk ke pesertaan BPJS PBI yang dibiayai APBN dan yang dibiayai APBD. Diharapkan kedepannya sistem aplikasi Rekan JKC bisa jadi solusi untuk memudahkan pelayanan masyarakat kepesertaan BPJS dengan sinkronisasi data dari nomor induk KTP. Karena selama ini memang yang jadi problemnya adalah mutasinya yang memang belum terintegrasi sehingga bagi BPJS data yang di input itu kan berdasarkan kepesertaan yang ada, tapi basisnya Dinas Kesehatan itu berdasarkan updating terhadap data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas, sehingga kalau selama ini verifikasinya dilakukan secara manual. Jadi ini salah satu solusi untuk pemadanan data yang selama ini memang terkendala. Terkendalanya bukan karena kita, tapi memang ada perubahan sistem di nasional, di mana data kependudukan yang tadinya Kota Cirebon itu menerapkan diterapkan sistem SIAK yang terdistribusi ditarik menjadi SIAK terpusat, sehingga di Sdukcapil sendiri kan tidak akan tahu Kota Cirebon ini penduduknya sejumlah sekian itu siapa-siapa aja by name by address untuk saat ini seperti itu. Nantinya aplikasi yang diluncurkan diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.